Bidara Cina kini menjadi nama sebuah kelurahan. Nama Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Kota Madya, Jakarta Timur. Menurut beberapa informasi, penamaan Bidara Cina dilatar belakangi oleh peristiwa terjadinya pemberontakan orang-orang Cina di Batavia dan sekitarnya terhadap kompeni di tahun 1740. Ribuan orang mati terbunuh bermandikan darah. Peristiwa tersebut diantaranya terjadi di tempat yang kemudian disebut Bidara Cina. Informasi tersebut tidak mustahil mengandung kebenaran, walaupun mengundang beberapa pertanyaan. Mengapa hanya di kawasan itu yang disebut Bidara Cina? Apa karena di sana banyak orang Cina mati bermandikan darah? Padahal peristiwa pembunuhan itu konon terjadi di pelosok kota Batavia dan sekitarnya. Perkiraan lainnya adalah asal nama kawasan tersebut berasal dari pohon bidara yang ditanam oleh orang Cina di situ. Bidara atau nama Latin Dispus, termasuk famili Rahaneae, merupakan pohon yang kayunya cukup baik untuk bahan bangunan. Akar dan kulitnya pahit serta mengandung obat penyembuh beberapa macam penyakit, termasuk sesak nafas. Di ketiak dahannya biasa timbul gumpalan getah. Buahnya sendiri dapat dimakan. Apa kaitan Cina dengan perkiraan di atas? Terdapat keterangan tentang adanya seorang Cina yang mengikat kontrak dengan akta di bawah oleh notaris Regluts tertanggal 9 Oktober tahun 1684 untuk menamai kawasan sekitar benteng Northridge dengan pohon buah-buahan, termasuk pohon bidara. Sangat besar kemungkinan orang Cina tersebut menanam bidara di tempat yang kini dikenal dengan sebutan Bidara Cina.